GPIC Kalimantan telah hadir di Kalimantan Tengah selama 10 tahun, terutama di Kabupaten Barito Timur. GPIC Kalimantan terus melakukan kegiatan membantu masyarakat lokal, baik di bidang advokasi, pengembangan kapasitas untuk masyarakat adat, dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Saat ini, masyarakat adat di Barito Timur mempercayai kami untuk membantu mereka mengelola tanah sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap ekspansi tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang telah merusak alam dan melahirkan kemiskinan. Tanah ini tidak boleh dijual dan dirusak, akan tetapi dirawat untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia dan alam. Dengan visi dan misi untuk menjaga keutuhan cipta dan pendampingan bagi masyarakat adat, GPIC bermaksud untuk serius mengelola tanah yang ramah ekologi, bernilai ekonomis tanpa kehilangan keindahan alam dan merawat budaya lokal. Intinya melindungi tanah dan hutan untuk menjaga keseimbangan iklim, keberlanjutan ekologis, mengembangkan tanah asli yang berfungsi untuk makanan yang sehat, dan obat-obatan tradisional. Ini adalah Barbatu dan Desa Ampari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur. Lokasi ini mau dijadikan setengah hutan dan setengah pertanian, dikelola dalam bentuk permakultur. Kira-kira 3 hektar. Kita ngambil titik dan kita berharap secepatnya akan tiba di ujung, lalu kita akan melanjutkan ke bagian yang lain. Jadi Eco Green itu satu gerakan untuk melindungi wilayah yang masih ada hutannya. Itu menjadi satu rumah ekologi, rumah ekonomi, dan rumah budaya. Lalu juga untuk merawat air bersih yang terancam oleh adanya industri ekstraktif, untuk melawan kemiskinan. Oleh karena industri ekstraktif itu mengambil seluruh lahan livelihoodnya masyarakat, dan juga untuk melawan ancaman terhadap kesehatan yang disebabkan oleh adanya limbah polusi yang berasal dari baik pertambangan maupun dari perkebunan kelapa sawit. Berbagai jenis penyakit timbul itu disebabkan oleh adanya dampak polusi dari industri ekstraktif. Jadi wilayah ini harus dilindungi menjadi wilayah yang benar-benar ramah ekologi, ekonomi yang adil, dan keberlanjutan budaya lokal, khususnya masyarakat Dayak Maanyan di wilayah Barito. Yang mau dilakukan di sini adalah bentuk pertanian permakultur bagi baik manusia, binatang, maupun juga tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Adanya pertanian, kita akan menanam
berbagai jenis tanaman lokal. Obat-obatan yang spesifik di Dayak yang digunakan untuk penyembuhan masyarakat Dayak itu sendiri, itu akan kita buat dalam satu area tersendiri. Kemudian menanam sayur-sayuran yang semuanya itu organik. Kita tidak akan pakai yang namanya pupuk kimia, tetapi kita menggunakan pupuk organik. Yang unggul misalkan ulin, bengkirai, dan macam-macam pohon lokal itu akan dirawat secara khusus. Kemudian juga akan memelihara ayam, memelihara sapi, yang semua kebutuhannya itu berasal dari ekogreen ini. Artinya ada simbiose mutualism antara binatang piaraan, tanaman, dan pohon-pohonan yang ada. Mereka saling menghidupi. Kotorannya binatang akan digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Aspek pendidikan yang mau dilakukan di sini pertama-tama adalah mengajak masyarakat Ampar Batu dan masyarakat desa Ampari untuk ikut ambil bagian melakukan gerakan eco green. Kita belajar menanam, kita belajar merawat, dan kita belajar bagaimana memelihara seluruhnya ini sehingga menjadi wilayah yang benar-benar ramah. Tapi kak, perkembangan sejauh Temelai Ecology Center kak? Namun perkembangan di berbasis organik ibaratlah ya, sama apa dari pulau Unduh Keren Sawit kan berpupuk. Pemerintah kan karena kita bertani itu mengolah alam dengan sehat gitu. Namun dari berpupuk kan itu merusak kita. Jadi sekitar itu rencana kita kan kan percontohan anak nampak kali ya anak sekolah, anak belajar itu masyarakat, anak belajar bertani itu dia paling rencana itu cuma ya kendala itu ya itu pasti lah ada di tengah masyarakat itu kan indahnya kemampuan gitu. Makanya perlu dukungan pada lembaga kan arah kita mendohok terutama kan peralatan terus kelampi mulala petak dan bahalap itu yang memiliki memang ke depan wah itu mengalami penyelara masyarakat melihat itu kewin itu ekonomi mengalami di bidang cuma menyedot sementara petak danung anak lepak pun petak danung anak lepak dalam bina ya kan makanya itu dari inisiatif mereka tahu lokasi itu tuh dimanfaatkan mereka belajar jadi masyarakat dibikin tahu menemu. Dampak yang ingin diperoleh dari proyek ini adalah adanya kelestarian alam, ekologi, masyarakat lokal mampu mengembangkan ekonomi yang sehat, dan mampu menjaga dan merawat tradisi dan budaya adat yang ada. Model proyeknya adalah mengembangkan lahan sebagai pusat penanaman benih asli dan secara organik yang bisa dikonsumsi sebagai makanan yang sehat dan kemudian bisa dijual, disebarkan kepada masyarakat luas. Mula-mula kami membersihkan tanah, menata lahan, dan menanam benih, mengembangkan, merawatnya agar menjadi rumah ekologi yang ramah, rumah ekonomi yang mensejahterakan, dan rumah budaya yang selalu arif terhadap kehidupan generasi mendatang. Kami akan melakukan banyak pelatihan pengembangan untuk komunitas perempuan dan pendidikan ekologi bagi anak-anak sambil menanam.
membantu komunitas untuk mempersiapkan produknya untuk mendistribusikan ke pasar dan konsumen yang membutuhkan. Karena ini kami juga akan membangun jaringan baik dengan pemerintah maupun dengan berbagai pihak terkait. Kami juga akan membuat festival makanan lokal untuk mempromosikan hasil panen lokal. Target proyek ini adalah tanaman asli yang berdaya guna tinggi dan berdaya jual, komunitas petani lokal sebagai pengelola lahan, komunitas perempuan setempat untuk hasil tanah, anak-anak sebagai pemilik hutan dan tanah di masa depan, pasang pasar juga pemerintah untuk memajukan hasil produksi. Outcome yang diperoleh adalah berbagai jenis tanaman yang sedang dikembangkan. Fokus tanaman adalah pada konsumsi, obat-obatan, dan produksi lainnya. Pemberdayaan komunitas lokal, petani dan perempuan dalam mengelola, percontohan pemanfaatan tanah secara benar dan bertanggung jawab untuk kehidupan yang martabat di atas tanah sendiri. Semoga upaya menjaga keutuhan cipta, perlindungan ekologi membawa kedamaian dan keadilan bagi manusia, masyarakat lokal maupun ekologi berkelanjutan.